Ya, saudara, dari hasil uji labor pemeriksaan atau SIDAK yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Pekanbaru, petugas tidak menemukan bahan bakar kimia berbahaya pada sejumlah makanan di Pasar Ramadan WR Supratman Pekanbaru. Guna memastikan apakah sejumlah makanan dan minuman yang dijual para pedagang Pasar Ramadan di Jalan WR Supratman Pekanbaru layak untuk dikonsumsi dan tidak mengandung zat kimia berbahaya, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pekanbaru langsung terjun ke lapangan dan melakukan uji lab setiap makanan dan minuman. Kepala BPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan mengatakan, hasil uji lab dari sejumlah makanan dan minuman yang dijual di Pasar Ramadan Jalan WR Supratman Pekanbaru tidak ditemukan bahan kimia berbahaya. Sejauh ini tadi sudah kita proses ada sekitar 11 sampel, itu belum ada ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Ya, tapi tentunya selain kalau kita bicara masalah keamanan pangan, itu harus bebas dari namanya tiga cemaran. Cemaran fisik, yaitu nampak secara visual, seperti rambut, pecahan batu, ya, kemudian kimia, bebas dari bahan berbahaya, formalin, boraks, soda dan cemaran biologi. Yosef mengharapkan para pedagang dapat lebih selektif dalam memilih bahan makanan yang dipergunakan untuk diolah menjadi makanan dan minuman. Harul Nas melaporkan.